guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era digital semakin mendekati proses penyempurnaan. Nyatanya, pada November 2022 nanti, rencananya banyak stasiun TV akan suntik mati untuk siaran analognya. Berikut update siaran digital per Maret 2021. Ada berapa channel? Langsung aja, cekidot. Untuk mengeceknya, maka saya akan memprogram channel TV seri U50H7 ini. Oke, langsung aja kita pindai salurannya. Di sini saya lakukan speed durasi video dalam proses pencarian channelnya agar durasi tidak terlalu lama. Yang pertama dengan speed 3 kali dan sudah ditemukan 16 saluran digital. Kemudian untuk pencarian analognya, saya gunakan speed 10 kali, dikarenakan durasi lebih lama dari sebelumnya. Oke guys, setelah proses pindai saluran selesai, U21 ini bisa dilihat update terbaru channel tambahan, yaitu Antv yang sudah digital TV, kemudian juga TV One yang digital, lalu ada BBS TV, kemudian Metro TV biasa dan Metro TV versi HD juga ada guys. Kemudian ada TV baru yaitu BN TV yang di sini mulai uji coba siaran, bisa dilihat pukul 15.00 hingga 21.00. Kemudian Magna TV, terus TVRI ada 4 channel. Kemudian Transcorp channel seperti CNBC, CNN, Trans TV, dan Trans 7 yang semuanya sudah memuat kualitas gambar HD dan suara yang lebih jernih seperti ini contohnya. Nah guys, sekarang kita akan coba mengedit nomor saluran untuk analognya yang dimulai dari nomor 2001 menjadi 1 agar mudah untuk mencarinya. Untuk versi yang terbaru, nama saluran kita tidak bisa untuk merubahnya karena tidak ada keyboard huruf yang tampak, jadi kita skip aja. Sebagai contoh tadi, kalian bisa menggantinya semua sesuai selera untuk nomor channelnya agar mudah kalian ingat. Sekedar tambahan informasi guys, jika channel Indosiar sempat hadir untuk siaran digitalnya, namun belakangan ini hilang lagi tanpa sebab. Oke guys, sekian dulu info kali ini. Saya akan update lagi jika ada tambahan channel yang masuk. Sampai jumpa guys. Have a nice day and bye-bye.